Kode oke sip Hasto ke Saiful soal uang 850 juta terungkap di sidang. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum JPU membeberkan adanya kode oke sip percakapan antara Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto dengan terdakwa Saiful Bahri. Percakapan yang dimaksud melalui pesan singkat di WhatsApp padat yang terjadi pada 23 Desember 2019. Awalnya, Jaksa Muhammad Takdir Suhan ingin mengkonfirmasi terkait adanya percakapan antara Hasto dengan Saiful sesuai dengan berita acara pemeriksaan BAP. Pak, tadi sudah ditanyakan ada komunikasi chat WA Bapak dengan Pak Saiful. Apakah ada komunikasi lain? Ini penegasan kembali bahwa ada penyampaian oleh terdakwa. Ini penyampaian bahwa lapor Mas, hari ini Pak Harun geser 850. Ada penyampaian demikian. Saksi di komunikasi chat WA tanggal 23 Desember. Tanya Jaksa Takdir kepada Hasto. Dalam komunikasi itu, Jaksa menyebut bahwa Hasto merespon pesan dari Saiful dengan kata oke sip. Saya tidak ingat persis, hanya saja setelah saya melakukan peneguran dan klarifikasi atas persoalan ketika saudara terdakwa meminta dana kepada saudara Harun, Masiku, setelah itu komunikasi saya bersifat pasif. Sehingga ketika ada WA dari saudara terdakwa, saya menjawab oke sip, jawab Hasto. Namun demikian, Hasto menyebut bahwa responnya itu bukanlah memberikan atensi atau perintah kepada Saiful, melainkan diartikan bahwa pesan tersebut sudah dibaca oleh Hasto. Artinya, saya membaca, tapi saya tidak menaruh atensi terkait hal tersebut, kata Hasto. Percakapan itu diketahui terjadi setelah adanya proses tawar-menawar antara Wahyu Setiawan dengan Saiful Bahri melalui Agustiani Tio Fredilina sesuai dengan surat dakwaan. Di mana awalnya Saiful Bahri menyampaikan dan memerintahkan kepada Agustiani untuk menanyakan biaya operasional serta menyebut telah siap dana senilai 750 juta rupiah. Agustiani pun meneruskan pesan dari Saiful tersebut kepada Wahyu Setiawan pun menjawab pesan singkat dengan Agustiani dengan kata 1000 yang artinya senilai 1 miliar. Agustiani pun meneruskan jawaban Wahyu kepada Saiful. Pemirsa, selanjutnya pada 13 Desember 2019, Saiful dan Doni Tri Estiqomah meminta uang senilai 1,5 miliar kepada Harun Masiku. Beberapa hari kemudian, Harun menjawab siap memberikan uang yang diminta Saiful senilai 1,5 miliar rupiah. Pada 17 Desember 2019, Harun Masiku memberikan uang kepada Saiful senilai 400 juta untuk diserahkan kepada Wahyu sebagai down payment DP. Selang beberapa lama, pada 2 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saiful dan menyampaikan agar Saiful mengambil uang sejumlah 850 juta rupiah. Demikian, pemirsa kreator.